Reaksi Bilqis dibongkar Ayu Ting Ting soal hubungannya dengan Letu Fardana kandas. Di tengah kabar Ayu Ting Ting putus hubungan asmaranya dengan Letu Fardana, publik juga mempertanyakan reaksi Bilqis, anak semata wayang Ayu. Kabar hubungan Ayu Ting Ting dan Letu Fardana sudah merebak ke publik. Bahkan Ayu Ting Ting sudah angkat bicara dan membenarkan pemberitaan soal hubungannya yang kandas tersebut. Publik pun bertanya nasib Bilqis yang tak jadi mempunyai ayah karena Ayu batal menikah. Menanggapi hal itu, Ayu Ting Ting mengungkap reaksi Bilqis saat tahu info tentang pertunangannya yang kandas di tengah perjalanan tersebut. Ayu Ting Ting mengaku, Bilqis sama sekali tak terpengaruh dengan kandasnya hubungan sang ibu dengan Fardana. Ayu tak menampik, usia Bilqis masih terlalu kecil untuk mengetahui masalah orang tuanya. Bilqis alhamdulillah enggak nanya apa-apa, ya anaknya karena lagi asyik liburan jadi dia fokus liburan, sambung Ayu. Dia menyebut, Bilqis bukan tipe anak yang kepo. Karena Bilqis juga memang enggak pernah mau tahu urusan orang dewasa gitu, jadi dia enggak gimana-gimana, beber Ayu. Kendati demikian, Bilqis sempat memberikan pelukan kepada orang tua tunggalnya tersebut. Adapun kedua orang tua Ayu juga menyerahkan keputusan pada putri sulungnya itu. Disebutkan Ayu, kedua orang tuanya juga mendampinginya saat momen pertemuan keluarga untuk membatalkan pernikahan. Ayu mengungkap, keinginan putus muncul dari pihaknya. Ditegaskan pelantun lagu Alamat Palsu ini, dirinya dan Dana juga sudah saling mengobrol. Dia juga membantah penyebab putus karena hubungan jarak jauh alias LDR.